Dengar ya, supaya ditagih sama kredit kolektor gitu kan. Saya baca apa ya, saya marah sih sama dia pada saat itu. Lu kenapa gak cerita sama gue sih? Kenapa gue taunya dari wartawan gitu, gak tahu dari lu sendiri gitu. Jawabannya juga ya, gue gak mau nyusahin lo gitu. Sampai marah banget pada saat itu sama dia, yang lu kenapa sih? Gue pasti, gue gak masalah, lu cerita apapun lu gak ada masalah, Pe. Lu cerita aja sama gue gitu. Tapi Jupe gak mau cerita. Jupe sama sekali gak mau cerita gitu. Nah, saya didatangi untuk debt collector Ambon ke rumah saya, karena saya telat 20 hari. Sementara saya tahu peraturan bahwa dalam kalau kita leasing itu 3 bulan dan harus persetujuan kita dulu ke tanda tangan, akan bersedia baru lah. Terus dia capture apa mBankingnya? Dia capture mBankingnya, terus saya syok melihat uangnya gitu. Terus saya tawarin, Pe, lu mau makan ya? Lu mau beli apa? Gue kirimin. Enggak juga sepi job. Banyak tawaran. Saya enggak pernah bilang saya sepi job. Job saya banyak banget. Justru saya yang nolak-nolak. Nolak-nolaknya karena saya lagi pengobatan. Ya apa adanya ya, saya nabung, saya ada rumah. Saya selama ini saya gak mau apa-apa, saya nabung aja. Saya mau ngebahagiain mama saya aja, mobil saya cuma satu. Terus rumah cuma satu. Ya memang, ya saya apa adanya mau begini. Memang kalau makan sama jengkol, memang bener makan apa sama jengkol doang, sama kerupuk. Ya udah kan itu lebih enak, lebih Indonesia. Kan itu kadang-kadang sama ubi, karena kan saya survivor cancer juga, jadi harus hati-hati makan makanan. Jadi mau ubi bagus sama singkong bagus gitu. Cervix ternyata tak hanya menggerogoti tubuh Julia Perez, tetapi juga menguras sejumlah tabungan Jupe dari kerja kerasnya selama ini. Biaya pengobatan Jupe, baik itu kemoterapi maupun operasi, nyatanya menguras habis tabungan wanita bernama asli Yulia Rahmawati itu. Wajah Jupe yang terus senyum dengan bahasanya yang ceplas-ceplos ternyata tak sebahagia kondisi kesehatan dan finansialnya. Bahkan sahabat karib Jupe sempat shock dan berlinang air mata kalau saldo tabungan Jupe tak mencapai Rp50.000. Saya tanya, kenapa, Pe? Ya dia ngomong, uangnya tinggal Rp37.000. Gitu. Terus dia capture, mBankingnya? Dia capture mBankingnya, terus saya syok melihat uangnya gitu. Terus saya tawarin, Pe, lu mau makan ya? Lu mau beli apa? Gue kirimin gitu. Enggak. Iya. Jupe sama sekali gak mau terima uang saya pada saat itu. Karena buat dia, lu jangan kasihanin gue, masih banyak orang yang mesti lu kasihanin. Gue masih bisa makan. Jadi kayak dia makan nasi sama garam gitu. Nasi sama jengkol. Dia makan nasi sama jengkol, bener-bener nasi sama jengkol gitu. Dan terus bukan karena Jupe suka sih sebenarnya, karena itu makanan kemarin saya tahu gitu. Jadi sama dia diangetin lagi. Dan kondisi keuangan Jupe pada saat itu ya, kan Mbak, kadang kan kita syuting nggak langsung syuting langsung dibayar kan, itu ada temponya, ada jangka waktunya gitu. Dan Jupe bilang, ya gue masih punya duit kok, jadi gue nggak mau gitu. Waktu saya tahu saldonya dia 37.000 itu, saya marah gitu. Terus saya marah banget. Maksudnya gini, di kehidupan Jupe yang
sering muncul di TV, berarti kan dia habis-habisan ya mbak, dia habis-habisan sampai sisa uang sisa segitu gitu. Kebayang kalau jadi Jupe seperti apa. Tapi dia, saya tahu karena saya teleponan setiap hari ya, saya teleponan setiap hari. Kenapa saya tahu itu? Karena pada saat itu saya mau jalan, pas mau jalan dia gak mau, tumben banget. Biasanya Jupe itu pasti kalau saya pas lagi break terus dia bisa juga, pasti kita ketemu. Dan gak taunya hari itu dia mendadak, mungkin pada saat Jupe mau pergi, dia mau pergi terus dia mau ngambil ATM, mungkin di saat itu dia gak ada gitu. Jadi saya shock banget melihatnya gitu. Dan gak bisa berkata apa-apalah. Pokoknya untuk Jupe, banyak orang yang, iya maksudnya pemberitaan-pemberitaan yang dia ratusan sasi lah gitu. Apa ya, saya rasa Jupe itu menghibur diri gitu. Jupe lagi mencoba menemani dengan segala kesepiannya. Kan kalau kita di lokasi syuting kayak gini, kita lupa apa yang lagi. Tapi kalau Jupe kan di rumah, bantal lagi, kasur lagi, ini lagi gitu. Jadi saya, dia yang kayak begitu, saya yang down gitu dengernya. Julia Perez, ia selalu terlihat ceria meski raganya lunglai digerogoti kanker serviks. Kondisi kesehatan yang terus menurun ditambah tak bisa bekerja seperti sedia kala membuat kondisi ekonomi Jupe pun kian memburuk. Bahkan Jupe dikabarkan sempat dikejar debt collector lantaran terlilit utang. Apa yang membuat Jupe begitu kekeh menutup uluran bantuan sahabat dan keluarganya? Dengar ya, Jupe ditagi sama kayak debt collector gitu kan. Saya baca, apa ya, saya marah sih sama dia pada saat itu. Lu kenapa gak cerita sama gue sih? Kenapa gue taunya dari wartawan gitu, gak tahu dari lu sendiri gitu. Ya jawabannya Jupe ya, gue gak mau nyusahin lo gitu. Sampai marah banget pada saat itu sama dia, yang lu kenapa sih, gue pasti, gue gak masalah, lu cerita apapun, lu gak ada masalah, Pe. Lu cerita aja sama gue, gitu. Tapi, Jupe gak mau cerita. Jupe sama sekali gak mau cerita, gitu. Jadi, saya bilang, ya Allah, Pe, lu lagi mau apa sih, gitu. Gue kasih tau gue, gitu. Gue bisa bantu apa buat temen lo. Terus gue cuma dengerin cerita lu buat apa, gitu. Terus dia, dia malah ngomong ya, udahlah lu jaga diri, jaga anak istri lo gitu baik-baik. Gue senang kalau ngelihat lu posting anak bini lo, gue bahagia gitu. Jupe, saya tahu dia sebenarnya sangat down, tapi saya tahu bagaimana dia ketika dia ditagi, dia jauh lebih down. Makanya apa ya, saya bilang mudah-mudahan dengan setelah lu sembuh nanti, Tuhan akan mengangkat lu, derajat lu lebih tinggi lagi gitu. Tuhan, apa ya, saya kepengen Jupe sembuh sih gitu. Jadi saya selalu berdoa ya Tuhan, mudah-mudahan diangkat penyakitnya Jupe. Itu dua, itu sih yang saya inginkan saat ini. Saya tahu dia tahu kayaknya, karena yang saya tunggu tamu itu dia gitu, tapi ternyata dia datang tanpa berpikir apapun. Dan ternyata pada saat dia datang juga dia gak mau makan gitu. Dia gak mau makan, Pe.
lo gak mau makan gitu. Enggak, gue makan dikit aja. Terus di take away sama dia gitu. Take away. Pas di take away, gak tau ya makanan yang dia foto buat saya itu, makanan yang dia habis dikasih dari, makanan yang dari ulang tahun saya, terus besoknya diangetin gitu. Jadi saya sangat amat menyayangi sahabat saya. Jadi terlepas dari itu, ada beberapa hal yang gak saya bisa ceritain gitu. Tapi sekarang-sekarang ini kalau saya ngomongin Jupe, sayanya lagi sensitif. Lagi sensitif karena saya gak bisa cerita sih saya ini. Biar Jupe mungkin yang cerita semuanya. Karena saya cuma bilang sama dia, gue cuma pengen jalan sama lu lagi gitu. Jadi biasanya kita selalu punya waktu untuk makan siang bareng. Tapi kesini-kesini Jupe ngegunain waktunya untuk dia tidur. Ya saya ngerti itu sih, karena kondisinya dia. Dan terus dia sempat datang ke ulang tahun saya, padahal dia lagi berobat. Tapi dia keluar dulu dari rumah sakit, datang ke ulang tahun saya, terus dia masuk lagi. Tidak begitu membaik bukan karena Jupe bangkrut. Saya sedih banget dengernya yang, aduh, ngomong Jupe bangkrut. Ini bacanya Jupe itu gak bangkrut. Tapi Jupe itu sampai jual barang, jual ini, karena ada setengahnya buat pengobatan, ada setengahnya Jupe itu lagi merenovasi musola. Nah, ya ini bukti bahwa hari ini saya bisa nggak ada duit, maaf ya. Hari ini saya bisa nggak ada duit, ya, ya. Dan tiba-tiba besok saya ada duit. Kita nggak pernah tahu dalam hidup itu.